Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Gia Slowpoke dimanapun kalian berada ya guys. Jumpa kembali di channel kesayangan kalian yang di setiap harinya membahas Giorgino Abraham dan Yasmin Napier. Didoakan berpacaran, Giorgino Abraham akui nyaman dengan Yasmin Napier. Namun sebelum kita lanjut ke dalam video yang lebih lanjut, yang baru bergabung, tekan dulu tombol subscribe ya guys, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Bertujuan agar kalian semuanya selalu mendapatkan notifikasi video terbaru terupdate dari channel ini ya guys, dan tonton sampai habis ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Dikupas dari interlip.com, nama Giorgino Abraham dan Yasmin Napier jadi perbincangan saat keduanya menjadi sepasang kekasih dalam sinetron Love Story The Series. Akting keduanya membuat banyak penggemar terbawa perasaan. Dalam sebuah kesempatan, Giorgino dan Yasmin membeberkan salah satu adegan romantis yang pernah mereka lakukan. Yang romantis ngajarin motor simple tapi sweet banget, kata Giorgino Abraham dalam sebuah video di YouTube. Aku suka kamu yang ngasih bunga, timpal Yasmin Napier. Pria yang akrab dipanggil Gino ini mengakui sangat dekat dengan Yasmin Napier di luar lokasi syuting. Selain itu, untuk menjaga kremisti, ia mengaku nyaman dengan wanita 17 tahun tersebut. Ya pasti dong dekat di luar lokasi syuting. Untuk menjaga kremisti antara kita, para pemain untuk menjaga feelnya, orang-orang di sini nyaman juga untuk membuat kremisti, nggak hanya yang muda doang, yang tua-tua juga, kata aktor kelahiran 30 November 1994 tersebut. Dan terlihat di sini juga Giorgino Abraham blak-blak mengakui terbawa perasaan dengan Yasmin Napier. Wah, nampaknya ya guys, ternyata Giorgino Abraham ini memiliki perasaan ya kepada Kak Yasmin. Aduh ya, super bahagia banget ya kita semua dengar perkataan dari Kak Gino bahwa terbawa perasaan dan ada perasaan ke Yasmin Napier. Dan terlihat di sini juga kadang kita sesuai skrip, tapi kadang-kadang ada di momen tertentu kalau kita lagi terbawa perasaan yang kayak oke, kita enaknya dibikin gimana, ada bercanda-candanya, tutur Giorgino Abraham. Kedekatan mereka ini tentunya membuat banyak penggemar berharap Yasmin dan Gino berpacaran. Tak sedikit yang mendoakan keduanya untuk berlanjut ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Oke guys, gimana menurut kalian tentang video kali ini ya? Dukungannya supaya Yasmin Napier dan Gino segera untuk bertunangan dan melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak mau gondrong aku. Tapi aku juga enggak mau sama. Aku rasa ini cari teman, cari teman. Oke, okay, welcome to Love Story Talk Show. Yeay. Oke. Okay. Nanti Gino bakalan pergi. Yasmin, pertanyaan yang paling penting. Kamu bakal kangen Gino atau Ken? Bakal kangen Ken. Gino-nya? Sama Gino juga. Oh, manja. Ken. Yeah. Ayo kita pergi aja nih. Ayo. Lah, pakai aja enggak? Pertanyaan untuk Gino. Gino, are you gonna miss Yasmin atau Maudi? Yasmin. Kenapa enggak dia bios? Karena Ken mau pergi, mau pergi 2 hari. Oh, itu Renonya. Pacarnya Yasmin. Reno. Yasmin. Kita nge-live. Kita lagi live. Kan Reno cinta sama Nadine. Kok nanti kamu cinta kamu. Cinta kamu. Hah? Iya.
Ito. Nakak tuh. Maaf lagi pijat-pijatan. Tak agak kalau belum tahu Yasmin itu tukang pijat sebenarnya sebelum jadi artis. Si Gino mau ke rahasia. Kemana? Dia mau ketemu mamanya Maudi untuk tunangan. I abuse you already. Okay, kita pamit. Okay. Baterainya Mira udah mau habis 1% lagi nih pasti. Agilnya mana? Hi Mil. Hi. Right, we have a question. Apa? Question. Gimana? I didn't ask that. American. Katanya pas kamu gini. American booty. American booty. Not in a bad way though. It's actually good. That's a good way. It's American booty. I feel defended. Oh yes. Oh, it's very fancy. Gak enak sih digituin. Apalagi calon cewek, Pak. Bye-bye.